Sahabat Oasis Sabda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita menerima kabar duka cita. Kabar duka cita datang dari Keuskupan Bandung, yakni telah meninggal dunia di Rumah Sakit Boromius Bandung hari Minggu pagi tanggal 31 Juli 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat, yakni Monsinyur Hubertus Leteng, mantan uskup Keuskupan Rutun. Sejak beberapa hari lamanya, almarhum memang telah dirawat di Rumah Sakit Boromius Bandung, antara lain karena penyakit diabetes dan lain sebagainya. Monsinyur Hubertus Leteng mengampu jabatan uskup Keuskupan Rutun di Flores, NTT kurun waktu tahun 2010 hingga 2017. Dan Monsinyur Hubertus Leteng dilahir di Flores pada tanggal 1 Januari 1959. Dan ia menerima sakramen imamat dan ditabiskan imam diosesan Keuskupan Rutun pada tahun 1988. Sahabat Oasis Sabda, hingga sampai saat ini belum tersedia informasi kapan dan di mana jenazah akan dimakamkan. Untuk sementara, jenazah Monsinyur Hubertus Leteng akan disemayamkan di Gereja Katedral Santo Petrus Keuskupan Bandung. Sahabat Oasis Sabda, marilah kita sejenak menundukkan kepala, kita melantunkan doa-doa kita untuk kebahagiaan kekal, kebahagiaan abadi bagi Monsinyur Hubertus Leteng, Uskup Emeritus Keuskupan Rutun yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Santo Boromius Bandung. Kita memohonkan semoga Monsinyur sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan abadi di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Tuhan memberkati dan Ave Maria.